Halo guys, kembali lagi di channel saya, Sumitra TV. Pada tanggal 15 Januari tahun 2022 telah terjadi tsunami. Santa Cruz County Sheriff mengkonfirmasi pelabuhan telah dievakuasi. Sebuah gunung berapi bawah laut meletus dengan cara yang spektakuler di dekat negara Pasifik Tonga pada hari Sabtu, mengirimkan gelombang tsunami besar yang menerjang pantai dan memicu peringatan tsunami yang langka untuk pantai California Utara. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan tweet peringatan, peringatan tsunami telah dikeluarkan untuk pantai barat AS, termasuk wilayah kami. Waktu kedatangan ombak, sekitar pukul 7.35 pagi ini. Tsunami yang mampu menghasilkan arus kuat yang berbahaya bagi perenang, kapal, dan bangunan pantai diperkirakan akan terjadi. Kami sedang bekerja untuk mencari tahu apakah ada perintah evakuasi. Sejauh ini webcam langsung pelabuhan Santa Cruz menunjukkan aktivitas sheriff di landasan peluncuran. Kami telah menghubungi kantor Sheriff Santa Cruz County untuk mendapatkan konteks. Sementara itu, pelabuhan Monterey memiliki staf yang memberitahu orang-orang tentang peringatan tsunami tetapi tidak secara khusus mengatakan bahwa mereka mengevakuasi semua orang. Gelombang bisa terlihat bergulir ke pelabuhan Santa Cruz. Ini adalah video yang menunjukkan air laut menerjang Santa Cruz.